nak berak sini eh. Ini mampus terbakar lagi. Pakai dengar kami ni kucing ke? Tok tangki hidup pula tong gas tu. Terbakar wey. Woi. Pak Adi naik bukit ni naik Honda eh. Yeah. Macam motor. Orang hiking selalu kena kacau. Ya ke Pak Adi? Ya, yeah, orang hiking. Lalu dia hiking malam kan? Malam ni kita akan tengok, kita akan berbincang dengan dia supaya dia jangan kacau lagi hiker-hiker kat sini. Pak Kadir nak tanya, headphone Pak Kadir tu dengan mic sekali berapa ringgit eh? Headphone. Apa yang kamu repik? Tak ada sampai. Kenapa kan ni? Bila tengok kereta pakai dia membelok, dengar sekali bunyi-bunyi ke pakai dia, bunyi dari shaft. Pakai dia pergi klik sampai atas pakai dia. Alright guys, so kepada siapa yang dah masuk dalam channel ni, mohon jangan kacau lah. Tempat ni kita dah tengah riki sebab kita akan jumpa penampakan. Kita nak mana tahu kita ada rezeki kita jumpa dengan penampakan tu lah. So sekarang ni kita tengah tunggu jam 12 eh. Kadi kenapa tu Kadi? Kadi ke sampo ke? Terima kasih Pusaha, 100,000 view, 100,000 star. Terima kasih Johnny Jack. Kita akan naik lagi atas eh. Ini bukan rumah misteri tu ke? Ya. Kita tengok dulu. Weh, kenapa rumah ni walaupun dah ditinggalkan masih lagi cerah bercahaya daripada atas? Ah, itu yang misterinya. Awak berdua pergi duduk sana, saya nak tengok gambar. Jid semut. Siapa sakit? Weh, lawa weh rumah ni weh. Ada sungai lah. Wow, lawanya. Ni tak silap, saya ni kebayang duduk sini. Kipas terbuka ni, mesti ada orang kalau kipas terbuka. Ah, kipas lah. Kipas, jom kita naik atas. Hello. Ni bawah. Itu tak keluar, ni keluar. Buka TV, buka TV. Ah, tu kat sini besar sikit. Ya, aku buka TV. Ya, salah Pak Kadir buka TV je. Sekejap, saya cik Pak Kadir tunjuk kan. Dia dah datang. Dia dah mai. Pak Kadir, tolong saya Pak Kadir. Saya ke bawah Pak Kadir. Pak Kadir, tolong dia Pak Kadir. Pak Kadir, jom Pak Kadir. Kenapa Pak Kadir? Dia tahu Pak Kadir, tolong Pak Kadir kat bawah daripada ni. Cepat Pak Kadir. Pak Kadir tolong dulu Pak Kadir. Mana dia Pak Kadir? Dekat luar. Jangan kacau aku. Hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar kau. Jangan kacau. Keluar kau. Tolong Pak Kadir, cepat Pak Kadir. Tak boleh keluar lah. Awak kena batu sini. Awak buat macam ni. Jangan kacau aku. Tak boleh Pak Kadir. Saya tinggal kau Pak Kadir. Jangan kacau aku. Pak Kadir, cepat Pak Kadir. Cepatlah Pak Kadir. Sama Pak Kadir. Cepat Pak Kadir. Ya, nak mana lagi pergi? Okey. Jom, masuk. Okey. Dia kena baring kini, kita kena baring kini. Okey, jom. Korang bagaimana? Oh, dia bagi dia, kita baring dia.
kau duduk. Kenapa kau masuk dalam badan dia? Kenapa kau masuk dalam badan dia? Woi, jangan bergerak. Woi, jangan bergerak. Dia melampau, dia melampau. Sekejap, sekejap, sibuk. Kali cepatlah Pak Kadir. Kita Pak Kadir banyak ilmu. Sekejap. Pak Kadir lembab lah. Kita tak boleh buat keputusan terburu-buru. Cepat Pak Kadir. Pak Kadir, saya takut Pak Kadir. Pak Kadir. Ya. Cepatlah Pak Kadir. Cepatlah Pak Kadir. Ambil botol, ambil botol, ambil botol. Okey, okey, dah dapat, dah dapat, dah dapat. Dia bawa ke ni. Bukan dia, bukan dia, bawa betul. Sibong, sibong, sibong. Bukan dia, bawa, bawa, bawa. Dia okey, dia okey, kau bawa tu. Dia okey, dia okey, bukan dia. Dia okey. Dia pingsan, dia pingsan, dia pingsan. Sekejap. Saya kena palingkan dia atas katin. Dia atas katin, bukan dia. Okey dah. Weh, korang. Pak Kadir, apa jadi pada saya ke Pak Kadir? Kesok apa ni dengan Pak Kadir? Aku kena masuk lah tadi. Awak kena duduk belakang. Awak kena duduk, aku duduk belakang. Awak kena tidur. Tidur dulu Pak Kadir eh. Awak, benda tu dah datang pada awak. Awak buat apa tadi dekat-dekat dengan dia? Pak Kadir. Ya. Saya nampakkan Pak Kadir kan tadi. Ya. Cerita-cerita. Orang yang datang dekat saya tadi tu, berkata dekat saya, dia kecewa Pak Kadir. Dia kecewa. Allahuakbar. Sebab dia mendua, ada orang menduakan dia Pak Kadir. Subhanallah. Orang perempuan yang kena rasuk tu adalah perempuan yang berdendam dengan bekas suami dia Pak Kadir. Kenapa awak dekat-dekat dengan dia tadi? Saya dah cakap jauh sikit. Tak, Pak Kadir, saya benarkan dia masuk Pak Kadir sebab ada benda nak cerita kat saya Pak Kadir. Apa? Itulah yang cerita sekarang ni Pak Kadir, yang saya cerita tu. Sebab perempuan tu dia kena duakan dengan suami dia. Benda tu dah melekat dalam kat pandang awak tu Pak Kadir. Sebenarnya apa yang berlaku Pak Kadir, perempuan tu dibunuh dengan menggunakan saka Pak Kadir. Saka? Saka mami? Bukan Pak Kadir. Bukan. Saka tu betul-betul saka Pak Kadir. Betul-betul saka kan? Saka biru Pak Kadir. Saka biru? Ceng-ceng-ceng. Ini mati ada. Eh, saya mana tahu Pak Kadir. Sekejap. Pak Kadir, Pak Kadir, Pak Kadir lebih tahu. Tak pernah nanti. Saya si Google lah Pak Kadir nanti kalau ada masa Pak Kadir datang sini. Dia kata kat saya Pak Kadir, mayat dia ada dalam air tu Pak Kadir. Dalam air? Nah, dalam air tempat yang Pak Kadir mandi tadi tu. Ui. Ui. Mak. Dia kata kalau jumpa dia dekat belakang tu Pak Kadir. Kau ni minta tolong untuk tanamkan dia secara elok Pak Kadir. Pak Kadir tolong Pak Kadir. Saya kena sucikan diri saya dulu Pak Kadir. Ya. Saya harap Pak Kadir dapatlah selesaikan masalah ni Pak Kadir. Bukan apa Pak Kadir, saya kesan dengan dia Pak Kadir. Saya akan sesiap ke pasal. Pak Kadir tolong ya Pak Kadir. Tapi apa yang saya rasa kesal Pak Kadir, perempuan tu cakap kat saya Pak Kadir, yang hantarnya tu adalah madu dia Pak Kadir. Subhanallah. Dia madu dia yang bunuh dia Pak Kadir. Siapa nama? Saya kena tahu nama. Saya, nama dia Maimunah Hamid Pak Kadir. Dia cakap ke saya Pak Kadir. Dia ada kat sebelah Pak Kadir sekarang. Maimunah Hamid? Hmm. Ni ke? Bukan. Oh, bukan. Pak Kadir tak nampak dia Pak Kadir. Oh, awak seorang je? Dia nampak dia Pak Kadir. Sekejap, saya jumpi. Dia ada kat, dia ada kat sebelah Pak Kadir. Pak Kadir nak cakap apa-apa kat dia ke? Saya nak cakap sesuatu kat dia. 2, 3 Wai Pearl, kalau betul awak single, jom kita couple. Pak Kadir, akhirnya ada cahaya Pak Kadir. Dia dah hilang Pak Kadir. Terima kasih Pak Kadir. Selesai semuanya Pak Kadir. Pak Kadir, nampak ke Pak Kadir?
ada cahaya Pak Kadi. Dia dah naik ke cahaya Pak Kadi. Nampak. Yeah.